Nama aku Vivi Rosaria, dulu kuliahnya di Bina Sarana Informatika di Depok, jurusan Broadcasting. Masuk keterima di NET sebagai MDP3. Pendaftaran di NET tuh aku banyak banget ceritanya, pengalamannya. Aku daftar ke NET tuh niat banget 8 kali, jadi tuh setiap 3 bulan aku daftar. 3 bulan gak dipanggil aku daftar. Akhirnya ada pengumuman MDP3, langsung aku datengin waktu interview. Akhirnya disitulah aku diterima. Aku diterima di NET sebagai production assistant, kerjaannya editingan, ngitungin waktu, bookingan bulanan kru dan alat. Karena aku suka ngomong dan ketemu orang tuh jadi punya kenalan baru, banyak banget kenalan baru. Pengalaman paling berkesan selama bekerja di NET yaitu adalah bekerja sama dengan idola aku waktu kecil. Jadi tuh aku dari kecil idola banget sama Teteh Sarasehan, sekarang aku jadi PA-nya dalam programnya tuh rasanya kayak, aduh gue mimpi gak ya gitu. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Saya tunggu di NET.